Hai, selamat datang ke channel saya RA Fitness. Pada siapa yang baru masuk ke channel saya ni, baru jumpa channel saya ni, saya mengucapkan selamat datang. Dan kepada siapa yang dah subscribe channel saya ni, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan semoga video-video saya memberi info dan manfaat kepada anda semua. Okey, untuk video saya kali ini, saya akan buat review dan pengalaman sepanjang saya menggunakan Nike Zoom Fly Flyknit 4%. Okey, jom kita start. Saya ni ada Nike Zoom Fly Flyknit 4%. Okey, kasut ni dirilis pada 5 Oktober 2018. Dan type kasut dia adalah jenis round tone. Dan heel type dia adalah jenis flat. Dia sesuai untuk mereka yang mempunyai kaki yang flat lah. So design dia direka untuk road running. Dia tak sesuai untuk trail. Direka untuk road running. Then kegunaan terbaik dia adalah untuk track interval, tempo run dan road racing. Okay, kegunaan kasut ni adalah bagus di antara 10 km hingga 42 km, kegunaan terbaik. Kalau nak lari 7-8 pun okey, boleh. Tapi kegunaan terbaik dia adalah 10, dia ada sekitar 10 km hingga ke 42 km. Okey, kasut ni teknologi dia daripada 3 teknologi digabungkan. Macam dia cakap ni, Nike Zoom Fly Flyknit ni kan. Okey, Nike Zoom Fly ni dia punya apa ni? Okey, dia punya apa ni daripada Nike Lunar Racer. Nike Lunar Racer yang guna Flyknit. Nah, atas ni dia guna Flyknit daripada Nike Lunar Racer. Then dia cakap kedua, full length carbon fiber plate. Okey, full length carbon fiber plate ni kita tahu kan, kasut yang pertama guna adalah Nike Zoom Air Fly Net Percent. Nanti saya tunjukkan gambar kat ni. Lepas tu nombor tiga dia cakap Nike React Cushioning. Nike React ni adalah daripada teknologi Nike React lah. Nanti saya sertakan gambar. Okey, kalau ikut Nike claim kasut ni, dia ringan sebab berat dia lebih kurang dalam 240 gram saja. Lepas tu dia form dia sangat comfortable sebab dia menggunakan form React lah. Then bila kita pakai kasut ni, dia boleh tambahkan kelajuan kita sebab dia ada carbon plate kan. So dia akan bagi kita force untuk terus ke depan, move forward. Okey, lepas tu dia breathable, dia apa ni, pengudaraan yang baik sebab dia adalah Flyknit. Okey, di antara kekurangan kasut ni, okey, dia tak prevent kita punya kita punya kaki sebab dia tak lock kita punya kaki sebab ni adalah Flyknit kan. So dia tak dia agak mungkin boleh apa ni, tergelincir lah. Then kasut ni kalau kita guna untuk slow run ni tak kurang bagus lah. Boleh guna tapi kurang bagus. Dia sebab bila kita guna untuk slow run ni, dia tak comfort lah, tak uncomfortable lah untuk slow run. Okay, saya nak share pengalaman saya sepanjang menggunakan kasut ni. Okay, sepanjang saya guna kasut ni, first
dia punya material atas dia ni, fly knit ni sangat best lah pakai. Macam kita masuk kan, macam masuk dalam stocking je. Tapi cuma ni kat bahagian atas eh, cuba saya tak kurang kat belakang ni sebab dia tinggi sangat. So dia kaki saya jadi melecet kena ni. Tapi bila tu masa saya pakai stocking yang ankle tu kan, tapi bila saya pakai stocking tinggi, so tak ada lagi masalah tu. Okey, tak ada masalah. Tapi material Flyknit ni memang best dan pengudaraan dia baik. Okey. Lepas tu dia punya form dia ni, React ni memang comfort, memang best lagi. Lepas tu dia ada carbon plate kan. So dia bagi saya punya dia bagi saya force untuk lebih laju. Sebelum ni saya lari dalam pace 7. So sekarang dengan kasut ni saya boleh naik ke pace 6. Kira pace 6 tu kira okey lah untuk saya sebab saya ni bukan pro runner ataupun pro marathon runner. Atau saya marathon runner pun saya tak pernah join. Saya lari ni sebab saya nak lengkapkan elemen fitness. Seperti yang kita tahulah, elemen fitness nak strength, mesti ada, mesti kuatkan cardiovascular, mesti ada flexibility, mesti ada mobility. So saya nak tak nak saya kena juga lari untuk kuatkan saya punya cardiovascular. Okey. Okey, dia punya tapak. Okey, ada setengah kasut saya tu tapak bila ada bila hujan dan serta-serta permukaan tu dia tak grip. Tapi dengan kasut ni sangat grip. Saya apa ni, bila saya pijak tu kan, saya lebih rasa secure lah dia sebab dia kasut tapak dia macam ni kan. Macam tayar Formula 1 macam ni, dia memang grip. So bila track basah sikit pun saya still boleh lari dengan rasa lebih secure lah. So bagi saya untuk kasut ni saya sangat berpuas hati lah. So kalau nak beli pun saya recommended lah. Then okay, benda yang paling penting sekali harga kan. Okay, harga ni masa dia keluar dulu memang mahal. Saya ingat dalam 600 lebih pun. Tapi saya dapat kasut ni dalam 290, saya dapat less 30% dan saya dapat dalam 260 macam tu. So sangat berbaloi lah kan, kasut yang best, yang yang apa ni, yang comfort untuk lari dan dapat dalam harga 260. Sangat-sangat berpuas hati lah. So antara kasut-kasut saya ada dalam 4 pasang kasut running. Yang paling best adalah kasut ini, memang puas hati. Okey, kalau siapa-siapa nak cari kasut runner, saya suggest kan kasut cari yang elok sikit, yang tak adalah mahal sangat, at least dalam 200 macam 300 macam tu, tapi dia punya teknologi mantap. Okey. Macam nak beli kasut ni, kalau yalah bajet kita tak besar kan. So saya suggest kan anda tunggu, kalau baru keluar tu jangan terus beli. Anda tunggu dulu setahun, nanti dia dah pergi ke outlet, masa tu kita beli. Masa tu harga dia pun dah drop kan, dia dah jual murah, so time tu kita belilah. Tu adalah tip saya lah untuk beli New Era. Memang saya tak beli, memang saya RM600 kot, mahal kot. Kalau dengan harga RM300 dengan barang puas hati, okey lah. Setakat tu dulu video saya ke, info-info yang saya kongsi memberi manfaat kepada anda dan membantu anda untuk cari kasut. Then saya nak minta satu, pada siapa yang tak subscribe lagi channel saya ni, saya minta anda untuk subscribe dan kalau boleh tekan butang lonceng dan tekan butang like. Dan kalau ada apa-apa komen yang apa dia nak tanya pasal kasut ni apa semua, boleh drop komen kat bawah eh. Okey. Kita masih berperang dengan COVID. So masing-masing jaga diri, kita jaga kita. Sentiasa jaga jarak 1 meter. Okey. Pas ini saja video saya and bye-bye.
Yeah.